Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kisah, hidayah merupakan terbukanya hati seseorang untuk menerima Allah, serta lapangnya dada untuk meyakini kebenaran agama Islam. Hidayah adalah hal yang tidak bisa dibeli, tapi hidayah adalah nikmat yang hanya diberikan untuk seseorang hamba yang dikehendaki oleh Allah. Mengenai perantara dan waktu datangnya hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Sebagai buktinya, dalam kitab Al-Kabair dikisahkan ada seorang ulama yang bernama Syekh Sahal. Syekh Sahal mempunyai rumah yang letaknya di bawah rumah orang Yahudi. Suatu ketika, tempat penampungan kotoran di dalam rumah orang Yahudi mengalami kebocoran. Ketika orang Yahudi ini sedang berak, kotorannya jatuh di rumah Syekh Sahal. Pada saat orang Yahudi ini sedang berak jam 12 malam, Syekh Sahal pun langsung membersihkan kotorannya orang Yahudi. Demikian pula saat orang Yahudi sedang berak di waktu subuh. Di waktu itu pula Syekh Sahal langsung membersihkan rumahnya dari kotoran orang Yahudi. Dan Syekh Sahal tidak pernah melawan serta tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang Yahudi. Suatu ketika, orang Yahudi ini bertamu ke rumahnya Syekh Sahal yang kebetulan sedang membersihkan rumahnya. Saat melihat Syekh Sahal sedang membersihkan kotoran manusia, orang Yahudi ini terkejut dan langsung bertanya, "Maaf, Anda sedang membersihkan kotoran siapa?" Dengan jujur, Syekh Sahal kemudian menjawab, "Ini adalah kotoran kamu." Kemudian orang Yahudi ini berkata lagi, "Maaf Syekh, saya tidak tahu. Sudah berapa hari Anda membersihkan kotoran saya?" Syekh Sahal lalu menjawab, "Baru 20 tahun saya membersihkan kotoranmu." Akhirnya orang Yahudi ini terpikat dengan sifat yang ditunjukkan Syekh Sahal kepadanya. Atas izin Allah, kejadian itu membuat orang Yahudi mendapatkan hidayah untuk masuk Islam beserta dengan seluruh keluarganya. Inilah bukti bahwasanya hidayah bisa lewat perantara apapun, sesuai dengan takdir yang ditetapkan Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan tetap saksikan kisah lainnya di channel Ekspedisi Al-Kisah.